Ruga Babes. Maafkan saya, UTHM Thunder. Baik, dari pemain berjersi 3 Pinang Ladies ingin membuat satu try. Yang pertama, under the post, try disahkan oleh referee sekaligus menambahkan lagi 5 mata untuk Pinang Ladies. Conversion diambil, berjaya menjadikan Pinang Ladies 7, UTHM 0. Scrum untuk Cobras. Scrum untuk Cobras. Bola dimasukkan. Jadi stand off. Tangkapan yang kurang kemas. Baik, dari Pinang Ladies, try yang kedua dari yang El Erna Safiah binti Amran
try sulung beliau untuk perlawanan pertama bagi Penang Ladies. Jadikan Penang Ladies 14 Cobras 0. Baik pemain berjersi 3 ini merupakan penyumbang try yang pertama untuk Penang Ladies, iaitu Nur Alia Natasha binti Muhammad Yazid. Saya kira berbakat beliau ini. Kick off. Namun dikeluarkan. Cantik step, satu komit yang baik dari Nur Alia, memberikan try yang ketiga daripada Siti Nur Safidah binti Iba, menambahkan lagi 5 mata untuk Penang Ladies. Jadikan mata Penang Ladies 19 Cobras 0. Baik pemain ini. Nur Alia Natasha binti Muhammad Yazid. Saya kira beliau merupakan tulang belakang untuk Penang Ladies. Kick off. Jaya ditangkap Cobras. Penalti untuk Cobras. Penalti untuk Penang Ladies. Quick tap diambil oleh Siti Nur Safidah. Baik offload. Safidah ingin mencari try yang kedua. Set semula Penang Ladies. Try. Saya kira try di situ. Try yang kedua dari Siti Nur Safidah binti Iba. Menambahkan lagi 5 mata untuk Penang Ladies. Menjadikan mata Penang Ladies 24 Cobras UTHM. Cobras menjadikan tanda Cobras 0. Tamat separuh masa yang pertama dengan kedudukan berpihak kepada Penang Ladies 24 tanda Cobras 0.
Sekali lagi, baik offload yang dilakukan dari Pinang Ladies. Satu larian baik daripada Wan Nur Kamarina. Ingin menambah lagi try untuk Pinang Ladies. Ada sedikit kecerahan daripada tanda Kobras saya kira. Menjadikan Pinang Ladies 29. Menunggu conversion yang akan dilakukan. Off Pinang Ladies. Tangkapan yang kurang kemas memberikan advantage kepada Pinang Ladies. Baik nombor 9 ini. Beri semula pada Nur Alia. Lepas Nurul Najwa. Satu lagi. Masih lagi ingin mencari try yang kelima untuk Pinang Ladies. Menjadikan mata Pinang Ladies 34. Tanda Kobras 0. Conversion berjaya dilakukan. Sekali lagi dari Nur Alia. Natasha binti Muhammad Yazid. Mengikat keputusan semasa Pinang Ladies 36 Kobras 0. Tangkapan yang kurang kemas dari Kobras memberikan skram kepada Pinang Ladies. Boleh dimasukkan. Dikeluarkan kepada Nur Alia. Baik, masuk ke dalam pemain ini. Satu lagi step. Satu offload yang baik. Memberi kepada pemain hujung. Dilontarkan semula ke dalam mencari Nurul Najwa. Rak dilakukan, dikeluarkan ke sebelah kiri mencari Safia Dina dan try. Baik, try dari Safia Dina binti Sabri. Maaf, Safia Diana binti Sabri, pemain berjersey nombor 11 Pinang Ladies ini.
Conversion gagal dilakukan. Dari Anis Syamimi Amni binti Mat Badrul. Menjadikan keputusan semasa final ladies di hadapan dengan mata 41 Cobras 0. Sekali lagi knock on dilakukan daripada Cobras, memberikan skram untuk Penang Ladies. Kali ini akan dimasukkan daripada Izwatul Dania Irwan, menggantikan Nur Alia Natasha binti Muhammad Yazid. Boleh dikeluarkan ke sebelah kanan. Satu komit yang baik daripada pemain. Satu larian laju daripada nombor 8 Iris Kasih Kristina binti Ahmad Beskerkam. Perlawanan seterusnya antara tamat perlawanan di antara Penang Ladies dan Tanda Cobras dengan kemenangan berpihak kepada Penang Ladies dengan 4 mata.